السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dapat sambung semula kuliah kita ini setelah kita berehat lama. Macam-macam lah mereka hantar main, buat mufti dah pencin lah. Semangat nak mengaji tu alhamdulillah lah. Daripada mufti ni dia pi makan angin ke apa, melancung kot dia. Kita ni tak dandan buat kerja. Memanglah nak mai kuliah. Tapi masa pasal dari Selasa ni selalu bertembung. Mungkin nak kena cari lain daripada Selasa. Satgi bertembung pula hari tu. Tak apa, yang penting kita baca hadis. Tang mana ada hadis kita ni? Kita pula tanya ada apa? Tang mana ada hadis ni? Kan nama kitab pun lupa lah. Hadis apa ni? Okey, kita tentang hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Kita masih lagi di dalam kitab Al-Taharah tentang masalah masud zakar, iaitu memegang zakar ataupun kemaluan lelaki. Jumpa hadir. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu an qala rajulun masastu zakari Aw qala ar-rajulu yamusu zakarahu fi s-salati alayhi al-wudu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahu al-khamsatu wa sahahu ibn Hibban وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. Kita terjemah dia dulu sekali kita faham sekali. وعن طلق بن علي رضي الله عنه. Daripada Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Ali ni bukan Ali bin Abi Talib, Ali pak Talq. Talq ni dia daripada ahli Yamamah. Dia masuk Islam sekitar lebih kurang tahun 7 Hijrah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kata Talq. Qala rajulun, kata satu orang lelaki. Masastu Zakari, aku, kata lelaki itu, memegang zakarku, yang kemaluanku. Zakar ni menunjuk kepada lelaki lah. Ini pengajian hadis. Kita sebut seperti mana yang dia sebut. Jika tidak, kita tidak akan dapat maksud fiqah dah. Yang dia nak tanya. Dia tanya Nabi, straightforward, jelas. Dia tak kata aku ni terpegang, dia tak ada, dia habaq terih. Kalau tidak, macam mana Nabi nak mengeluarkan, nak bagi tahu tentang apa yang dia tanya. Awqal, atau dia kata, yakni rawi syak, yakni rawi tak pasti,
Boleh jadi juga dia kata, tapi soalan dekat. Ar-rajulu yamusu dhakarahu fis-salah. Seorang lelaki yang memegang kemaluannya di dalam solat. A'alaihi al-wudu, adakah ke atasnya wudu? Yani dia wajib berwudu ataupun tak? Dia tanya Nabi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Innama huwa bat'atun mink, sesungguhnya dia adalah satu juzuk, satu anggota ataupun satu juzuk daripada engkau. Yani zakar tu, kemaluan itu adalah satu juzuk daripada engkau. Seperti mana engkau memegang juzuk-juzuk yang lain dalam tubuhmu, bahagian-bahagian anggota yang lain, iaitu kamu pegang telinga kamu, kamu pegang tangan kamu, kamu pegang kaki kamu, demikian zakar kamu adalah merupakan salah satu juzuk daripada anggota kamu. Nabi kata, la, tidak. Ini hadis Talq bin Ali yang diriwayatkan, katanya akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh lima. Bila dia maksudkan lima ni, selain daripada Bukhari dan Muslim, daripada yang enam tu ada Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bila dia kata lima, Bukhari dan Muslim tak masuk. Jadi berapa? Empat. Satu lagi ialah Musnad Ahmad, yakni Imam Ahmad dan Musnad. Dia kata lima-lima ni meriwayatkan hadis ni, wasahhahu Ibn Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban Al-Busti, dia mensahihkan hadis ni. Ibn Hibban dia sahihkan di dalam sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban ni dia himpunkan hadis-hadis yang sahih. Cuma Ibn Hibban dalam masalahnya ialah dia tasahul sedikit. Dia tasahul, dia memudahkan dalam menghukum sahih. Ada isu-isu termasuk Abdul Rawi yang majhul, yang meriwayatkan daripadanya daripada dua orang rawi yang siqah, maka dihukum rawi yang majhul itu telah naik menjadi siqah. Ini adalah masalah di kira Ibn Hibban yang menyebabkan orang kritik Ibn Hibban. Ini orang yang mengaji hadis, dia akan tahu isu ni. Tetapi tak apa, bukan saja Ibn Hibban kata sahih, waqala Ibn Madini, kata Ibnu Al-Madini. Ibnu Madini ialah Ali bin Al-Madini. Ali Al-Madini adalah jago hebat dalam hadis, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kata, aku tak pernah rasa kerdilnya diri ni di hadapan sesiapa melebihi di hadapan Ali Al-Madini. Ali Ibn Al-Madini hebat. Ali Ibn Al-Madini, Ibn Al-Madini ni dia ambil hadis daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah juga mengambil hadis daripada Ali Ibn Al-Madini. Daripada Ali Ibn Al-Madini, dia juga meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'in Al-Qattan. Dia juga meriwayatkan hadis daripada ramai lagi rawi, termasuk Abdul Rahman bin Mahdi. Dia meriwayatkan hadis. Ramai guru-guru dia yang hebat-hebat, Ali Al-Madini. Siapa anak murid dia? Ali Al-Madini juga meriwayatkan daripada Abdul Razak. Kita tengok musannaf Abdul Razak, rawahu Abdul Razak, dia juga meriwayatkan daripada Abdul Razak. Siapa dia yang berguru dengan Ali Madini ni? Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Abi Shaybah, Uthman bin Abi Shaybah. Mereka juga mengambil hadis daripada Ali Al-Madini. Jagalah Ali Madini, terutama dalam bab ilal. Ilal ni satu bab hadis. Kata Ali Al-Madini, huwa ahsanu min hadithi Busrah. Hadis Talq bin Ali ni lebih baik daripada hadis Busrah. Busrah maksudnya Busrah bintu Safwan. Sekarang kita akan baca hadis dah. Ni kena duduk, kena dengar elok-elok ni. Lama tak mengaji, otak dah jam. Jadi kita bagi perhatian. Jadi dia kata hadis ni lebih baik daripada hadis Busrah. Siapa kata ni? Ali Al-Madini. Ali Ibn Al-Madini. Taib, tak apa. Kalau kita baca hadis ni, baca hadis ni dulu. Apa kesimpulan bagi orang yang memegang kemaluannya, memegang zakarnya? Kesimpulannya tidak batal, tak batal wudu.
Kenapa tak batal? Nabi tak kata tak batal saja. Nabi bagi pula alasan tak batal itu. Kerana Nabi kata, ialah salah satu daripada anggota kamu atau sesuatu juzuk daripada kamu, sebahagian daripada tubuh kamu. Sebagaimana kita sentuh tubuh kita yang lain, tidak batal. Demikian, zakar lelaki, dalam hadis lain kita tengok-tengok, faraj termasuk juga kemaluan wanita, tidak membatalkan wudu. Walaupun nanti kita akan dengar ulama akan bincang. Macam mana dia kata ar-rajulu yamussu dhakarahu fi shalah. Lelaki yang pegang kemaluannya dalam solat. Kalau di luar solat tu boleh juga sangka. Duduk tengah semayang pergi pegang kok mana? Jadi para ulama bincang masuk hadis ni. Kita mungkin anggap ia satu yang lucu. Tapi soalan lelaki itu yang telah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan buat kesimpulan lagi. Jangan buat keluar fatwa lagi. Nanti dulu. Ini baru satu hadis. Ada kawan kita duduk di rumah, dia dengar video ni, tengah-tengah kita duduk kena kuliah ni. Dia tengok live, habis-habis tengok, tu dia kena keluar. Dia habaq tadi dah dengar lah kuliah. Pegang zakar tidak batal wudu. Kuliah tak habis lagi, baru satu hadis saja. Ha. Ha. Okey. Kita baca pasal dia kata hadis talq bi Ali lebih baik daripada hadis Busrah. Apa hadis Busrah ni? Okey. Kitab yang kita baca ini ialah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dihimpunkan hadis-hadis yang berbagai-bagai yang digunakan oleh para ulama berkaitan dengan memegang kemaluan. Khususnya hadis itu menyebut memegang zakar bagi lelaki. Kerana itu obvious, itu jelas. Okey. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. Nampak hadis? Nampak? Hadis berikutnya. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. Sesiapa yang memegang daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu an. Busrah binti Safwan radhiyallahu an. Busrah binti Safwan ni sahabiyah Qurashiyah, Asadiyah. Dia ni masuk Islam lewat tahun 10 orang kali, tahun An'amul Fatah, pada hari-hari pembukaan kota Mekah. Dia nama Busrah bintu Safwan bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah merupakan, ingatlah, anak saudara Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal ni bagi tahu kata Nabi ni Nabi. Masa awal dapat wahyu. Dia Nabi ketak tu, Nabi menggigil tu pulang. Jumpa Khadijah. Khadijah bawa Nabi jumpa dengan satu orang yang selalu, yang tahu tentang kitab-kitab terdahulu. Namanya Waraqah bin Naufal. Dia ahli syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama Waraqah bin Naufal. Dia orang yang awal kata innaka nabiyyu hadhil ummah. Engkau nabi bagi umat. Busrah ni nak sedar dah. Dia bin Safwan bin Naufal. Bin Naufal bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, daripada hamba berhala Al-Uzza. Nabi bila orang masuk Islam, Nabi tak tukar pak dia Abdul Uzza, Abdul Uzza. Mana nak boleh tukar pak dia, memang tak Islam. Kalau dia nama Abdul Uzza, patutlah tukar. Ni pak dia nama Abdul Uzza, Nabi tak tukar lah. Ramai orang nama yang macam-macam, biar Abdullah, Abdul Uzza tak tukar. Kerana itu nama pak dia, kan? Bin Abdul Asad. Nama pak dia hamba
singa. Nabi tak tukar. Pasal pak dia tu sendiri memang syirik, ahli syirik. Pak dia tak masuk Islam. Kita orang masuk Islam dengan pak-pak pi tukar. Pak dia jadi Abdullah, sedangkan pak dia tak masuk Islam. Kalau boleh satu kelas itu mu'alaf 30 orang, 30 orang semua bin Abdullah. Tak ke pening tu? Kalau zaman Nabi tukar bin Abdullah, habis sahabat-sahabat Nabi bin Abdullah belakang. Pasal semua, semua baru masuk Islam. Hanya ada hal ini di Malaysia. Tu kita nak Malaysia baru tu. Okey. Busrah binti Safwan kata dia, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, man massa dzakarahu falyatawadda, sesiapa yang memegang kemaluannya falyatawadda, fa lam, lam tu lamul amr, lam perintah, maka hendaklah dia berwuduk." Jadi siapa yang pegang kemaluannya, hendaklah dia berwuduk. Hadis ini akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh lima, macam tadi juga kan, diriwayatkan oleh lima, wa sahahu Tirmizi, dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Ha, tadi disahihkan oleh Ibn Hibban, wa Ibn Hibban, dan juga Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata dia sahih, wa qala al-Bukhari, dan berkata al-Imam al-Bukhari, huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, dialah hadis yang paling sahih di dalam bab ini, yakni bab memegang kemaluan. Para ulama ni, bagi siapa yang ni dia catat, siapa ilmu ni macam ni, dia ada hak tinggi sikit, hak mana level tinggi dapat. Kadang-kadang hak orang tak tercapai tinggi, dia ambil hak tengah. Kalau tak tengah, dia ambil hak bawah. Lain kali dia tak apa, dia mari tumpang tidur dalam kelas, boleh juga. Okey, tak faham, tapi kelas kita tak ada lah, alhamdulillah. Okey. Para ulama hadis, kalau dia kata, khususnya al-Imam Tirmizi, ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini, tidak semestinya menunjukkan hadis itu sahih. Kerana paling sahih dalam bab itu. Macam kita kata, tengok barang-barang semua, yang ni satu yang paling elok pun, bukan menunjukkan itu paling itu elok, tapi secara perbandingan dia lebih elok. Sebab itu kita jangan buat kesimpulan bila dia kata paling sahih, artinya hadis itu sahih. Kalau dia kata paling sahih di dalam bab, maksudnya bukan mesti hadis itu, bukan semestinya, mungkin, tapi bukan semestinya hadis itu sahih. Mungkin dia maksud dalam bab ni, secara semua hadis-hadis yang lemah ni, yang ni lah yang korang lemah. Boleh jadi maksud dia begitu juga. Okey. Tapi Al-Bukhari kata huwa asahhu shay'in fi hadzal bab. Hadis Busrah ni paling sahih di dalam bab ini. Tok guru dia Ali Madini, ingat tadi tok guru dia kata apa? Hadis Talq bin Ali yang kata tak batal tu, hadis itu ahsan min hadis Busrah. Hadis itu lebih baik daripada hadis Busrah. Jadi ulama hadis ni dah berbeza pendapat di dalam nak menghukum hadis ni. Tok guru kata hak nu paling baik, anak murid Bukhari kata yang ni paling sahih dibandingkan yang lain. Kalau orang Melayu kata, teruk anak murid tak ikut tok guru, teruk Melayu. Tapi ilmu dia tak kira. Ha? Semua orang dibina atas alasannya. Bukhari pun jago, tok guru dia pun jago. Dan setiap hadis dilihat pada nilai-nilai yang tersendiri. Okey. Apabila ada dua hadis yang seperti ini yang menimbulkan perbincangan panjang di kalangan para ulama, macam mana para ulama nak simpulkan bagi hadis ini? Saya buat beberapa catatan di sini untuk memudahkan. Sekarang ni satu hadis kata tak batal. Bukan saja tak batal, dia kata tak batal dengan bagi reason sekali. Dia panggil bagi illatul hukum, bagi alasan. Nabi tak kata, hadis iaitu hadis Talq bin Ali, dia tanya ar-rajulu yamusu dhakarahu alaihi al-wudu, ar-rajulu
yamusu zakarahu alaihi wudu. Lelaki pegang zakarnya, pegang kemaluannya, dia kena wudu ataupun tak? Nabi, kalau Nabi kata la, tak boleh gagahlah. Tak apa, maksudnya okey jugalah. Tapi Nabi kata la, innama huwa bat'atun minka. Tak, ia satu juzuk daripada engkau. Halak tu dia jadi hukum saja. Tapi alasan tu, alasan yang tak boleh ubah. Bila-bila pun zakar ini ataupun kemaluan ni, memanglah satu juzuk daripada tubuh kita. Pasal alasan tu, alasan tu penting. Sebab apa? Sekejap saya nak cerita. Hadis Busrah binti Safwan, Nabi kata, man massa zakaruhu falyatawadda. Siapa yang pegang kemaluan dia, wudu. Bertentang tak? Bertentang tak? Bertentang. Ulama hadis nak kena fikir, kok mana ni? Kalau geng anti hadis, dia kata itulah hadis tak dipakai. Hadis bertentang. Saya kata kau nu, saya kata kau ni. Tetapi ulama-ulama hadis, kita kena tahu, tuan-tuan kena faham. Nama ngaji ni dengar dia tak? Para sahabat meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila meriwayatkan sesuatu riwayat, ada beberapa persoalan tentang riwayat itu. Yang pertama, sejauh mana kesahihan riwayat itu? Betul ke Nabi kata? Yang tu nak kena check. Dalam kes hadis ni, walaupun ada ulama mendhaifkan hadis Busrah, ada yang tak mau kata tak kuat hadis Talqa bin Ali. Walaupun bagaimanapun, majoriti para ulama kata hadis kedua-dua hadis ni accepted, diterima. Tapi kalau kedua-duanya diterima, dia akan kontradik. Takkan Nabi sak cakap macam ni, sak cakap macam ni. Kedua ulama hadis juga, ahli hadis juga kena bincang. Sebenarnya lafaz apa yang Nabi guna? Sebab kadang-kadang ramai yang riwayat. Kan mungkin salah satu rawi sebut tak berapa dakik. Tapi riwayat-riwayat ini beginilah bunyinya. Berikutnya, kita juga boleh kena kaji Nabi cakap dalam suasana apa? Apa maksud Nabi? Konteks tu, dalam apa realiti yang Nabi cakap? Sebab kemungkinan Nabi cakap panjang, tapi yang dinukilkan itu sebahagian. Cerita-cerita yang keliling tu mungkin ada lagi, dia tak bagi tahu. So, ulama, disitulah datangnya peranan ulama hadis untuk berijtihad bila nampak bertentangan. Kemudian ulama hadis, ulama fiqh, ulama fiqah dan ulama hadis, kadang-kadang dia riwayat saja. Ulama fiqh nak kena kaji. Kalau dah bertentangan, macam mana cara? Asalnya kita kena amal dua-dua hadis. Asalnya. Pasal tak boleh aku nak pilih hadis ni, tak mau pilih hadis tu. Tak boleh, pasal selagi mana kita dah yakin bahawa ia daripada Nabi, kita kena amal lah dua-dua daripada Nabi. Tetapi masalahnya bila dia bertentangan, macam mana nak amalkan satu kata tak batal, satu kata batal? Dia kata bila bertentangan, proses yang dia kena buat, dia panggil al-jam'u wa taufiq, menghimpunkan dan menselaraskan maksud hadis. Maksudnya saya nak bagi faham. Bukan contoh ni, ada contoh yang lain. Kan? Satu hari, macam saya pernah buat contoh. Mak kita kata, jangan tengok TV. Kanak dia. Satu hari, mak dia kata, anak dia kata, satu hari mak aku kata, jangan tengok TV. Lepas tu, dia kata, tapi suatu petang tu, dia kata, aku pergilah tengok TV. Dia cerita kat kawan dia. Kawan dia tak faham. Kawan dia kata, mak hang tak betul kot. Ha. Tapi kalau dia cerita konteks, mungkin kita faham. Masa mak dia kata jangan tengok TV tu, mungkin hari dia nak periksa. Hak dia kata pi tengok TV tu, mungkin masa tu dah habis apa, daripada hang duduk saja pi tengok TV, dapat berita apa, pi tengok berita ke apa.
So walaupun nampak dari segi teks itu bertentangan, kontradik, tapi kalau kita tahu di sebalik cerita itu, dia boleh diselaraskan. Jadi bila kita tengok ada dua arahan yang bertentangan, kita cuba cari ruang untuk selaraskan pertentangan itu. Faham tak? Ni dia mengaji lama tak mengaji ni, kena mengaji payah sikitlah kan. Okey. Kalaulah tak boleh ya. Dia pun pergi cara lain. Banyak caralah. Saya nak mudah-mudahkan hak nak pergi faham. Antaranya dia pergi yang mana dulu, yang mana kemudian. Yang kemudian membatalkan yang terdahulu. Maksudnya datang arahan baru. Kerana mungkin hak lama tu arahannya tak sesuai pada waktu itu. Hanya waktu itu datang arahan baru. So para ulama bincang hadis ni. Ha, itu saya buat data dah. Jadi daripada hadis ni keluar berbagai-bagai mazhab. Kita sebab tu bila orang nak ikut sunnah ke apa, dia jangan buat mazhab sendiri. Dia rasa-rasa aku sejak duk mengaji sunnah 3 tahun ingat rasa macam Imam Syafi'i atau Imam Ahmad aku ni. Jadi jangan duk buat kerja macam tu. Sebab dia duk ingat jumpa satu hadis, dia keluarkan fatwa. Kerana hadis ni kadangkala kita kena tengok ada lagi hadis-hadis lain yang mungkin orang lain berpendapat macam lain tu, imam juga, imam juga muktabar, dia mesti ada alasan yang tersendiri. Okey, kita tengok apa pandangan ulama-ulama dalam hadis ni. Okay. Yang pertama, ambil hadis dulu, hadis Tirmidzi bin Ali. Di kalangan para ulama, khususnya mazhab Abu Hanifah, menyatakan bahawasanya pegang kemaluan tidak membatalkan wuduk. Tak batalkan wuduk. Pegang tak batal wuduk. Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, huwa bad'atun min. Dia adalah sebahagian daripada juzuk kamu. Nabi kata la. Dan ini adalah hadis yang kuat. Habis tu orang tanya macam mana hadis Busrah? Dia kata hadis Busrah ni tidak boleh, oleh kerana kita tak tahu yang mana kuat tak kuat, yang mana dulu yang mana kemudian. Walaupun kita akan tengok nanti ada orang kata hadis Busrah kemudian, tak apa nanti saya cerita ni tu. Tapi dari segi kaedah, yang mana asal tidak boleh diubah melainkan dengan perkara yang yakin. Faham tak? Asal pegang apa pun tak batal. Kalau kita nak kata batal, mesti dengan dalil. Dalil tu mesti dengan dalil yang yakin. Kalau kita tak berapa confident dengan hadis Busrah, seperti mana Ali Al-Madini kata ini lebih kuat daripada hadis Busrah, maka hadis Busrah tidak dikira lama ni, dikira hadis Talqa bin Ali. Maka di sisi mazhab Abu Hanifah tak batal. Antara alasan mereka, hadis yang kita baca tentang orang yang buang angin, yang apabila idza wajada ahadukum fi batni shay'an fa ashkala alayhi akharaja minhu shay'an am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Apabila kamu rasa suatu dalam perut kamu dia keluar suatu kata bentak, jangan keluar daripada masjid sehingga kamu mendengar bunyi ataupun kamu bau. Kita baca hadis yang lepas, iaitu hadis Abi Hurairah. Maksudnya sesuatu yang sah tak boleh dibatalkan dengan sesuatu yang tak pasti. Wuduk sah, ini andaian-andaian kemungkinan-kemungkinan hadis ini. Nak kata batal kerana pegang zakar, tidak boleh membatalkannya. Maka pegang zakar tidak membatalkan wuduk. Satu mazhab tu. Mazhab apa ni? Abu Hanif. Ada orang marah. Sebab boleh mengaji mazhab-mazhab. Hang nak pergi mengaji satu, pergilah. Ada orang dia masalah. Dia nak mengaji satu, dia marah orang mengaji mazhab. Okey. Mazhab kedua. Mazhab yang berpihak kepada hadis Busrah bintu Safwan.
Mazhab Abah agak-agak. Tuan-tuan mazhab Abah. Mazhab Abah. Iaitu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad. Hambali. Ahmad tu Ahmad bin Hanbal lah. Kata mereka, hadis Busrah yang kuat. Antara alasan pandangan mereka itu ialah alasan tadi hadis Busrah, dan kemudian hadis Abu Hurairah, di mana hadis Abu Hurairah Nabi SAW diriwayatkan menyebut, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila dzakarihi laisa dunaha sitrun faqad wajaba alaihi alwudu." Bila satu orang kamu tentuh kemaluan dia, zakarnya tidak ada lapik, maka wajib wudu. Yang ketiga, antara alasan mereka, bila pegang kemaluan boleh menyebabkan syahwat. Bila menyebabkan syahwat, maka dengan itu boleh menyebabkan batalnya wudu. Ada kemungkinan batal wudu. Berapa dah pendapat? Dua. Satu tolak hadis Busrah, satu tolak hadis Talqa bin Ali. Hadis Busrah hadis yang kata kena wajib wudu. Hadis Ali, Talqa bin Ali hadis yang kata tak wajib. Faham tak ni? Saya slow-slow. Apa lagi pandangan boleh? Mazhab apa tak sebut lagi? Ha? Oh, mazhab Malik. Tuan-tuan kan hari tu baca kitab Muwatta'. Siapa yang baca kitab Muwatta' itu ni? Biar habis. Dalam mazhab Malik, dia pergi kepada satu pendapat. Dia kata boleh himpunkan pendapat ni. Iaitu kata dia, dan pendapat ini, pendapat mazhab Malik ni disokong juga, ditarjihkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Taymiyah ni dia mazhab apa? Hanbali. Ibn Taymiyah mazhab Hanbali. Okey. Kata mazhab, pendapat yang ketiga ni dia kata, kalau pegang kemaluan, sunat berwudu, bukan wajib. Jadi maksud Nabi fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu, iaitu arahan tu arahan sunat. Jadi hadis yang kata tak batal pun betul, boleh maksudnya boleh diamalkan, bukan betul, diamalkan. Dan hadis yang suruh berwudu pun diamalkan, tetapi di atas dasar ia sunat. Jadi ada berapa pendapat? Tiga pendapat. Ada tak ruang pendapat yang lain daripada yang tiga ni? Ha? Okey, ada pendapat lain yang ditimbulkan di dalam masalah ni. Okey, saya sebut. Iaitulah dia kata hadis tu kata hendaklah berwuduk. Falyatawadda, kena wuduk. Dan ada hadis tadi bunyi dia wajib dia berwuduk. Hadis tu kata dia tak payah berwuduk bagi alasan satu juzuk daripada kamu. Nasikh mansukh tak boleh berlaku. Pertama, ada pendapat yang kata batal wuduk tu, dia kata hadis yang Busrah bin Safwan bintu Safwan ni, hadis tu batalkan hadis Talqa bin Ali. Kerana Talqa bin Ali ni masuk Islam awal, Busrah masuk Islam lewat. Of course, sudah pasti kata mereka hadis Busrah mesti hadis yang lebih lewat daripada hadis Talqa bin Ali. Tapi itu pun andaian. Dia masuk Islam lebih awal, tak semesti hadis dia lebih awal, mungkin hadis dia lewat. Mungkin hadis dia lewat. Tapi tak apa, itu andaian mereka. Itu andaian mereka. Kata pendapat yang berikutnya, dia kata kita boleh gabungkan hadis ni. Jika seseorang itu menyentuh kemaluannya tanpa syahwat, maka tidak batal wudu.
Kerana hadis Busrah tak boleh batalkan hadis Talqa bin Ali. Kerana hadis Talqa bin Ali, Nabi bukan kata la saja. Nabi bagi tahu kata, dia satu juzuk daripada kamu. Kalau nak mansuh, nak padamkan, padam la tu boleh. Tapi nak padam satu juzuk daripada kamu, macam mana memang kemaluan, sentiasa satu juzuk daripada kita. Tak mungkin Nabi kata satu juzuk, lepas tu Nabi kata, ah, bukan satu juzuk lah. Tak boleh berlaku nasih mansuh macam tu, dia kata. Maka, kata mereka, hadis, hadis yang kata hadis yang kata la tak, innama huwa bat'atun minka, dia adalah satu juzuk daripada kamu, hadis ini tak batal. Tapi hadis ini merujuk kepada orang yang sentuh tanpa syahwat. Ini kalau dia pegang zakarnya tanpa syahwat, maka tak batal wudu. Ia seperti kita memegang mana-mana anggota daripada tubuh kita. Pegang telinga, pegang tangan. Mana ada orang pegang telinga duk syahwat, pegang tangan duk syahwat, melainkan dia ada masalah lain. Tak payahlah kan. Ni cakap normal punya. Ni hadis yang kata batal. Hadis yang kata batal merujuk kepada orang yang pegang zakarnya dengan syahwat. Jadi dengan itu dia kata, dua-dua hadis ni diamalkan. Tapi yang pendapat Malik pun boleh dua-dua diamalkan. Tapi dia kata untuk memberikan makna kepada wajib itu, memang wajib berwuduk jika sekiranya dia memegang kemaluannya dengan syahwat. Ini adalah alasannya. Artinya kalau dia pegang tanpa syahwat, dia boleh berwuduk sunat saja. Tapi mazhab Malik tu sentiasa dia kata sunat berwuduk. Ada hukum hakam yang berkaitan dengan ini. Okey. Hadis ni, kita tengok hadis ni. Hadis-hadis ni semua sebut zakarahu, zakarnya. Artinya tidak termasuk selain daripada zakar. Iaitu jika dia memegang testis dia ataupun telur lelaki itu, tidak membatalkan wuduk kerana ia tidak termasuk di dalam perkataan dalam hadis. Ni cerita kalau pendapat yang kata batal di sisi Syafi'i ataupun batal kerana pakai pegang dengan syahwat. Okey. Kalau kita kata batal, artinya orang yang, kalau pendapatlah mazhab Syafi'i dan juga Ahmad, orang yang mandi-mandi wajib, dia tak perlu ulang wuduk. Tiba-tiba masa mandi-mandi, dia memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwuduk selepas mandi wajib. Tetapi bagi pendapat yang taufikkan itu, kalau dia pegang kemaluannya, tetapi dia tidak ada syahwat, maka dia tidak wajib berwuduk. Berwuduk. Maka pendapat keseluruhannya ada berapa? Ada empat pendapat dalam masalah ini yang saya simpulkan. Dan semua keempat-empat pendapat ini adalah merupakan pendapat di kalangan fuqaha. Cuma kalau tanya saya, saya rasa pendapat yang menghimpunkan itu lebih baik daripada pendapat yang menafikan mana-mana hadis. Sama ada pendapat dalam mazhab Malik yang diterjehkan oleh Ibnu Taimiyah, iaitu sunat berwudu, ataupun pendapat yang lebih jelas yang menyatakan bahawasanya jika pegang dengan syahwah maka wajib berwudu, jika tanpa syahwah maka tidak wajib berwudu. Okey. Hadis kata massa zakarahu, pegang zakarnya. Jika orang lain pegang, isterinya atau seumpamanya, dia batal lah. Dia tak batal. Kerana bukan dia yang pegang. Dan kemudian ulama bincang, jika sekiranya orang yang pegang itu, dia pegang tanpa syahwat ataupun dengan syahwat. Kalau mazhab Syafi'i, of course lah, pegang dia batal. Adakah dia kalau berwuduk batal ataupun tak? Mereka menyatakan sebab tidak batal kerana Nabi berkata zakarahu, zakarnya. Dan ini adalah perbahasan
di kalangan para ulama bagi mentaufikkan kedua-dua hadis ni. Kedua-dua hadis ni. Jadi di hadapan kita ada empat pendapat. Yang kesemua empat pendapat ini jika disebut oleh mana-mana orang, kita hendaklah menganggap ia pendapat yang muktabar. Kalau kita jumpa satu orang dia kata pegang kemaluan, batal. Kemaluan ni ada riwayat dia kata dia sebut faraj, maka termasuk juga wanita yang memegang kemaluan faraj ni, maka batal. Faraj ni tidak termasuk yang kulit di tepi tu. Faraj maksud faraj itu sendiri. Kan? Jadi lain daripada itu, dia pegang punggung, dia pegang apa, tidak batal. Cuma lah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata termasuk dalam faraj itu ialah dubur. Jika dia menyentuh sama dengan makna yang sama, maka hukumnya batal. So ada empat pendapat dalam hal ini. Kesemuanya kalau kita jumpa ada orang kata pegang batal, tak ada masalah. Kalau kita jumpa ada orang kata pegang tak batal, juga ada pendapat di kalangan mazhab Abu Hanifah. Yang kita, dia bukan king sunnah kan? Jangan. Kalau kita kata pegang, kalau pegang kemaluan sunat berwuduk, tak wajib. Ia adalah pendapat di kalangan yang disebut dalam mazhab Malik. Kemudian jika kita taufikkan, ia adalah pendapat yang disebut sebahagian para ulama. Muhakikin, mutaakhirin, termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin. Antaranya, menyatakan bahawasanya hadis ini dihimpunkan dengan pegang dengan syahwat. Adapun pegang dengan ha'il, pegang dalam keadaan berlapik, maka kesemua mereka bersetuju ia tidak membatalkan wuduk. Ia tidak membatalkan wuduk. Maka ini adalah semua pendapat yang ada. Dan jika tuan-tuan bertanya saya, wallahu ta'ala alam, saya menyatakan bahawasanya amal kedua-dua hadis ini, iaitu jika pegang bersyahwat maka membatalkan wuduk, wajib dia berwuduk. Pun begitu, jika dia pegang tanpa syahwat, mazhab Malik kata sunat berwuduk. Sunat berwuduk. Ha? Dan yang kata wajib berwuduk jika pegang ni, termasuk sebahagian para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, mereka kata pegang je wajib wuduk. Hatta di kalangan sahabat, mereka khilaf pendapat tentang hal ini. Sahabat Nabi itu sendiri. Sebab itulah bab fiqh ini, kita ada keluasan kadangkala, maka kita jangan anggap, ini pendapat sunnah, itu tidak sunnah. Tapi kita kena tengok dulu hadis-hadis yang dipakai di dalam masalah-masalah yang ada. Wallahualam, buka kepada soal jawab, terbuka kepada soal jawab. Kita azan dulu dan masuk soal jawab. Soalan nanti mai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan. Kalau sekiranya ibu dia basuh anak dia, kemudian tersentuh kemaluan anak dia, batal wuduk atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal. Berdasarkan qaul yang rajih ni, yang kita bincang tadi, tidak batal. Melainkan dia pergi pegang dengan syahwat, itu cerita lain lah. Kalau mazannah, itu cerita lain. Itu bukan anak dia lah, tupak dia. Tak begitu. Seorang bapa menetapkan mahar anaknya menurut apa ni? Uruf setempat 25,000 ke atas. Oh, mahal ni. Agak pasaran setempat lah. Bukankah ini menyusahkan? Mahar adalah hak wanita, isteri. Dia boleh menentukan mahar dirinya. Bapa sebenarnya tidak menentukan mahar, walaupun dia boleh berundinglah anak dia, bagi nasihat dan pandangan. Dia tak boleh pandai-pandai, ni member ayah, kita kira RM25 ni, tak boleh. Hak adalah anak perempuan. Kadangkala mahar menjadi mahal disebabkan pak itu nak mengambil mahar tu. Itu yang dia buat pecahan-pecahan, ada hantaran, ada mahar. Sebenarnya hantaran tak wajib, yang wajib adalah mahar. Hantaran ialah adat, hadiah. Nak bagi, bagi, tak bagi, tak bagi, dia tak termasuk. Kenapa pak pula nak pergi demand buat yang nak kahwin anak dia? Kadang-kadang dia fikir, ay, kenalah RM25,000. Pasal ni, lembulah dah RM5,000. Lembu itu, pak lah yang kena beli. Mahar, duit ni, kalau bagi, adalah milik kepada pengantin perempuan. Pak dia nak beli lembu, pergi cari duit lain. Ambillah duit tabung haji ke apa. Dia kata, tak boleh lah, kita keluarga besar. Malu aku buat kenduri kecil. Dia duk kira malu dia, dia tahak anak dia dan dia susahkan orang lain. Ini adalah perbuatan yang salah. Sebahagian daripada ibu bapa, dia nak buat kenduri, yang tu bapa dia kena cari sendiri. Mahar diserahkan kepada anak perempuan dia. Duka cita lah masyarakat kita, kadang-kadang mahar 120, hantaran 10,000. Jadi yang dapat kat perempuan tu RM120. Makan sushi pun tak habis. Tak boleh, tak lepas. Jadi ini tak betul. Bagi semua kepada anak perempuannya. Hantaran ini, kalau lelaki itu kata, tak apalah, saya bagi sikit kat bakal ayah mertua saya ni RM5,000 untuk beli lembu, tu terpulang kepada kepemurahan bakal menantu dia. Dia tak boleh kata kena ni. Itu saja yang wajib. Kalau dia kata, saya nak mahar saya RM10,000, cincin, selai pakaian, itu semua termasuk dalam mahar. Jadi kain tu pun siapa tak boleh ambil, main-main kain elok, ni kak hang punya, dia pergi bagi pula kat anak-anak dia yang lain. Tak boleh. Itu semua adalah milik anak. Jadi kalau bapak dia tak letakkan mahar, punya seronok dapat menantu, lepas tu kahwin, angkat nikah, tak tentukan mahar. Nikah sah,
Tetapi mahar wajib ditentukan. Lepas dah angkat nikah dah, buat dah pula. Dia kata ni, kira RM25 dah. Nak masuk kahwin, nak masuk malam tu. Hak isteri tanya, mana mahar saya? Pak Hang kata RM25, saya tak terima. Bila tak terima, hak untuk perempuan menghalang daripada dia digauli sehingga dibayar mahar yang dia terima. Mahar yang diterima tu nak tentu mana, sama ada dia tentukan, katalah mahar saya RM25,000 macam tadi, dia kena bayar RM25,000 ataupun dia kata saya tak setuju tinggi sangat RM25,000, ini harga pasaran, petrol pun tak serah ni. So dia tukar bid, dia boleh bila berbalah boleh pergi kepada apa yang dinamakan dengan mahar misil, mahar yang setanding dengannya, iaitu orang-orang yang seperti itu, seperti yang perempuan tu, berapa mahar dia? Sama ada tengok pada kak dia. Kak dia katalah mahar RM7,000. Dia kata, kak saya RM7,000. Engkau pun RM7,000. Dia kata, kak saya SPM. Saya ada master. Dia penat sikit. RM10,000. Barangkali itulah mahar dia. Kena ikut kepada yang standing dan kelebihan yang ada pada diri dia. Ha? Mahar hak perempuan. Mahal tak mahal, terpulang. Salahnya bila bapak tu yang tak, oi anak aku, anak mami tak ada RM25,000, tua dalam cermin pun tak apa. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu dia jangan nak tentukan, hendaklah anak perempuan yang tentukan. Cuma dia boleh advise anak perempuan dia. Kadang-kadang kerana ketamakan bapak, maka menyusahkan anak perempuan atau anak lelaki dia mendapat perkara yang halal. Ha? Ini susah. Kalaulah dia tu sendiri kata, ni I love you, you love me, kan? Dia love sangat dah lah. Dia kata tak apalah, 1,000 pun hak dia. Hak dia tak boleh kata, no, no, 1,000, hang nak 1,000, aku nak 7,000. Ha. Ambil 1,000, 6,000 aku punya. Tak boleh. Ini bukan jual anak. Ha, ini saya peringatkan lah pada orang pelih semua. Itulah tentang hal-hal ni. Bolehkah pernikahan dengan wanita Thailand di daftar perli? Daftar ni dia Ustaz Hafiz kita yang duduk di depan ni. Inilah menteri nikah kahwin dalam negeri Perli ni. Jadi apa-apa rojok kepada Ustaz Hafiz, dia boleh tahu yang mana boleh tak boleh. Ha, ini saluran yang betul. Pak saya turun haji lah dekat Mekah. Dah, masalahnya waktu nak bertolak dari rumah, makcik saya wak kalut suruh saya dengan bini pi print out size AH Allah Muhammad. Lepas tu kerat dua yang Allah buh bed ayah yang Nabi simpan di rumah. Dalam mangkuk-mangkuk pula. Orang-orang yang macam ni, dia memang suka create benda-benda yang dia rasa dia tunjuk, dia akan pandai, dia tunjuk pandai. Supaya dia rasa dia ada petua yang orang lain tak ada. Khurafat, mengarut. Agama tak mengajak manusia merepet. Dulu macam tu jugalah. Kalau dah turun, jangan pusing balik tengok rumah. Takut tak balik. Ada yang kata kalau dah tertinggal barang tak boleh patah balik. Ini semua karut marut. Bahkan kita kalau boleh biarlah mati di dalam perjalanan ibadat. Kalau boleh, semua orang nak mati. Tak usah cerita siapa lah. Kulluna sayamut fakhtar kaifa tamut. Semua kita akan mati. Pilihlah jalan mana nak mati. Macam mana nak mati? Kan kita bukan masalah mati, tang mati tu siapa pun mati.
Cuma kita pilih bagaimana cara-cara Nabi. Adakah kiamat berlaku pada hari Jumaat? Abang kata kiamat berlaku hari Jumaat, baru ketak sikit main-main Jumaat. Ada orang dia duk kalut, bila nak berlaku kiamat ni? Tapi soalan dia, adakah kiamat berlaku hari Jumaat? Kiamat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW, Nabi kata, khairu yaumin tala'an alaihi syamsu yaumul Jumaah. Hari yang terbaik, yang terbit matahari, ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adamu, wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumaat itulah diciptakan Adam, dan pada hari Jumaat juga dimasukkan Adam dalam syurga. Cuma Nabi kata, wa fihi ukhraja min, pada hari Jumaat juga dikeluarkan Adam daripada syurga. Cipta Adam ni, kita jangan faham cipta Allah Ta'ala tunggu hari Jumaat. Tuhan tak ada hari ke dah? Dia yang menciptakan hari. Hari ni dia bukan sama. Kalau kita bila baca hadis, hari tak sama. Satu hari di dunia, 1,000 hari di akhirat. Satu hari di akhirat, 1,000 hari di dunia. Tak sama. Hari ni kita kira berdasarkan kepada pergerakan matahari. Sebab tu Nabi SAW sebut tentang hari-hari ayyamud dajjal, hari-hari kedatangan Dajjal. Yaumun kasana, satu hari. Dajjal ni 40 hari dia duduk. Yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Ada satu hari Dajjal tu dalam 40 hari tu sama dengan setahun. Wa yaumun kasyahr, ada satu hari sama dengan sebulan. Ada satu hari sama ke Jumaat, sama dengan seminggu. Wasairu ayami ka ayamikum, dan selain itu hari-hari dia sama dengan hari-hari kamu. Jadi sahabat tanya macam mana nak sembahyang, Nabi suruh suruh uqdurahu qadrahu. Nabi suruh hukum agak-agaklah. Hari al-yaumul ladzi kasana, hari yang seperti setahun tu nak sembahyang macam mana? Takkan tunggu sembahyang subuh lagi 3 bulan sembahyang pula apa? Pasal dia hari, bila dia, kita yang tengok jam ni kita kira hari bergerak. Kalau jam tak ada, lagi matahari tak ni, matahari tak duduk pacak di tengah, kita kira tak tengah hari lagi ya? Sebab tu sahabat dia tanya bila berlaku tu. Sahabat tak tanya bila tu Rasulullah dia dah keluar Dajjal ni, dia duduk buat apa. Sahabat teringat apa? Nak semayang macam mana? Tu sahabat. Kita fikir lain. Tapi saya nak cerita, Allah tak terikat dengan hari. Pasal dia menciptakan hari dan masa. Cuma dia cerita Adam tu, oleh kerana Adam tu duduk dalam sistem masa, maka dia diciptakan pada hari Jumaat. Dia dimasukkan dalam syurga hari Jumaat, dikeluarkan juga pada hari Jumaat. Kemudian Nabi kata, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumaah, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Jadi kiamat pada hari Jumaat. Siapa-siapa yang balok main-main Jumaat tu, dengarlah elok-elok. Tadi kita duk bincang pasal perkataan balok. Apa perkataan yang lebih sedap nak digunakan supaya hilangnya penyakit malas? Malas ni satu benda yang saya sebut selalu, tuan-tuan. Kita duk fikir bagaimana nak memerangi kemalasan, malas. Malas ni bukan cerita orang polis je. Negeri lain pun balas macam tu juga, tapi dah kita cerita hak negeri kita lah. Ada kilang di Perlis ni, tak nak sebut lah kan, lagi tuan-tuan tahu Perlis berapa banyak kilang. Ada kilang di Perlis ni,
dia perlukan pekerja 5,000. Orang yang miskin, yang tak ada kerja, lebih kurang semua, lebih kurang 4,000 ya pada ini. Artinya kalau depa tu semua main kerja, tak ada orang yang menganggur depa kali ni. Tapi yang dikatakan malas itu, penyegan ataupun dalam bahasa yang sopan balok itu penyegan itu ialah tu maalah. Orang bagi mood, orang nak suruh pergi kerja, dia kata saya tak boleh pergi kerja pasal tak ada kenderaan. Bagi motor, dia jual motor. Lepas tu dia habar anak dia ambil, tak buat balik. Hantar van, pergi hangkut dia pergi kerja. Dia tak main ke van tu. Lepas kali dia buat apa? Main beratok minta zakat. Tu yang kata pemalas. Ada orang miskin disebabkan memang peluang tak ada pada dia. Tapi ramai orang yang miskin juga kerana pemalas. Ini benda yang kita kena sedarkan orang Islam, kena pesan. Tak ada buat apa dalam hidup ni, nak kata zikir pun tak ada. Itu yang saya kata. Tuanku Raja Muda boleh buat hijrah minda hari Jumaat. Berapa kali kita cerita. Pergi ke masjid-masjid hari Jumaat, lepas Jumaat, bagi sikit taklimat, bagi, lepas tu dia ambil bantuan zakat. Kerana dia berdaftar, dia susah. Ada tu imam cerita kat saya tadi, tu imam tak mau sign, kata dia ni susah, ketak nak tumbuk tu imam. Bukanlah orang polisnya, masalah ni di mana-mana, tapi saya cerita je lah, hak berlaku. Hari Jumaat tu, patut dia kena main semayang Jumaat. Tapi oleh kerana dia biasa tak main, dia duduk biasa wakil, dia wakil kepada bini dia untuk semayang Jumaat hari itu. Bila beratok main, semua orang lelaki, 3-4 orang perempuan. Kita tanya, mana pi suami? Dia tak main, dia wakil saya. Nak kata pi kerja tak? Duduk di rumah. Ini sebab tu agama ni dia tentang kemalasan. Saidina Umar hukum dalam riwayat pukul orang hak duduk di masjid duk berzikir tak ambil kerja. Inna sama la tumtiru bizahab. Langit tidak menurunkan emas. Pi kerja. Kalau tak pi kerja duit di bank 3-4 ribu dah tak apalah kan. Duk relax, tak nak kerja apa, tak duk main, tak apalah, tu pun patut orang kerja lah. Sekurang-kurangnya pi membaca, duduk, pi buat kajian. Malas semua, malas berfikir. Fikir pun malas. Saya malas nak fikir. Ada orang. Dia malas nak fikir. Lepas tu dia kata, saya balok nak fikir. Dia malas nak fikir, sebab tu dia tak berfikir. Apa yang berlaku dalam masyarakat dia, apa yang dia tengok, dia tak ada produk, dia tak produktif, dia tak tahu apa yang berlaku. Kita kena tentang sikap yang macam ni. Tak boleh maju mana-mana umat pun selagi mana ada orang balas. Mau beratok depan masjid lepas Jumaat sebat 5 rotan orang yang balas. Betul. Kadang-kadang saya fikir kalau satu orang tu dia memang malas kerja, dia tak patut dapat zakat. Melainkan dia memang sakit, dia memang duduk di kursi dah, tak larat, memang teruk sangat dah, yang tu dia dapat zakat dah. Tapi kalau dia pergi kerja, kita kata macam ni, pergi kerja. Kerja pun gaji sehari RM7, pergi kerja. Baki tu zakat bagi, lebih pada tu. Tapi kerja tu perlu. Tak bekerja itu punca kita menjelma. Malu, malu kau. Orang Jepun malu kalau dia satu orang tak ada kerja dan keluarga dia. Dan kita pun ada anak-anak, suruh mereka buat sesuatu. Pi buat sesuatu. Apa hukum orang yang mendakwa dia keturunan Nabi bukan keturunan Nabi? Ini macam-macam. Lah ni orang macam-macam kan.
Habib lah, apalah. Saya pun tak apalah. Kita pun Habib-Habib ni ingat dia Habib jual ke apa. Kaya ingat. Tengok-tengok. Bila yang jadi keturunan Nabi ni? Dulu masa kawalan kita tak keturunan Nabi. Baru jadi. Lah ni banyak sangat. Tiba-tiba. Ui. Ujung tu ada macam-macam gelaran. Ini pun satu masalah. Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi kata, "Man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mendakwa satu kaum sedangkan dia bukan dalam golongan tu, dia kata dia keturunan tu, kita pun tak kira, orang biasa, kita bukan anak kawan tu, kita tengok ada peluang boleh dapat harta pusaka, kita pergi mengaku kita anak dia. Siap tempat duduk di dalam neraka. Macam mana orang yang dakwa dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia bukan keturunan Nabi. Kemudian kalau dia dakwa dia keturunan Nabi pun, itu semua bukan tanda dia boleh buat apa pun okey. Siapa pun dia, dia mesti mengikut sunnah. Nabi SAW tak memadah dengan keturunan seperti mana yang kita sebut. Adakah Siti Kasim anak Kasim Ahmad? Apa punya soalan? Ha? Tahu saya bukan lah. Tak ada kaitan lah. Kira kita bunyi Kasim, ya Kasim semua kan. Itu tak tanya adakah dia anak Kasim Selamat. Orang kita. Apa hukum mengundi parti yang pemimpinnya tidak memakai tudung? Isteri tidak memakai tudung. Tuan-tuan, sebab tu kan kita sebut tak apalah nak tanya soalan. Saya baru ni pun saya cerita ada satu orang tanya soalan masa di wacana di apa? Di Karang Krang. Soalan tentang Islam dengan pentadbiran apa, main-main soalan dia. Saya pergi di Arau lepas mayang depa tak zikir. Apa jadi ni? Boleh. Macam tu punya orang pun ada. Yang hang tahu kata tak zikir macam mana? Masjid di negeri Perlis ni saya kata semua pergi tengok tu. Semua ada tu. Apa? Zikir selepas solat. Dia kira lagi tak bunyi kuat di telinga dia, orang tak zikir lah. Ni, tak apalah. Ni sama kau soalan. Ada-ada orang tanya saya soalan ni. Pasti orang ingat saya baik dengan Perdana Menteri ke apa. Bukanlah, saya orang biasa ya. Apa hukum berbaik dengan Perdana Menteri yang bini dia tak pakai aurat? Dia tu kita kenal sokong parti mana. Parti dia hak dulu pun tak pakai, tak tutup aurat juga bini dia. Amboi. Dan parti dia hak sokong parti tu pun, hak berkawan dengan parti pun tak tutup juga. Kalaupun bini parti dia hak. Ini semua menggunakan agama untuk cari alasan tentang orang lain. Kalaulah bini orang kena tutup, bini parti hang pun kena tutup. Ataupun bini parti yang hang pi berkawan, parti hang pi berkawan dengan parti dia pun kena. Sebab jadikan agama sebagai satu permainan. Bila nak tibai orang, pi cari dalil bubuh pada. Ni parti. Oh, yang tu kita tak bincang dah. Kita cerita hak ni saja. Bila mari bab-bab penyalahgunaan, masalah rasuah, masalah macam-macam ni, oh yang ti dia tak timbul. Hukum Islam apa? Yang salah, salah. Tetapi, macam saya kata, dosa peribadi kita habak secara dosa peribadi. Manusia yang tak tutup aurat isteri dia, ditanggung oleh suami dia, bukan ditanggung oleh kita.
Tapi kalau dia ambil duit negara, kita semua pakat tanggung hutang. Yang tu yang beza dia. Itu urusan dia. Kemudian, agama ni luas. Qawaidun minan nisa, wanita yang sudah tua, ada hukumnya yang berbeza. Kita tak kata yang tu. Kemudian masalah aurat, salah-salah. Ada orang pakai tudung, tak semayang pun ada. Kalau orang tanya kita, antara dosa tak tutup aurat dengan dosa maki orang, mana lebih besar? Maki orang lebih besar. Antara dosa tak tutup aurat dengan dosa mengkafirkan orang Islam, mana lebih besar? Mengkafirkan lebih besar. Antara dosa tak tutup aurat dengan dosa duk mengumpat orang, ya, mana lebih besar? Mengumpat lebih besar. Tak tutup aurat dia tutup, astagfirullahalazim, aku bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Tak tutup aurat ni banyak jenis aurat. Ada aurat yang mughalladhah, tak tutup kemaluan dia. Tadi dia tak tutup kemaluan dia, zakar dia, kubul dia, yang tu dosa besar. Tak ada lah kita tengok pemimpin mana bini duk jalan telanjang, duk, tak ada lah. Tak tutup kepala ni dia kategorikan, taklah kita tasahul, tapi dalam sarair, dalam dosa-dosa kecil. Riba lebih besar daripada itu dosanya. Mencuri harta negara lebih besar, tidak diampunkan dengan astagfirullah, astagfirullah azim. Walaupun buat zikir lepas sembahyang apa hingap satu masjid, tak selesai dengan kau ambil duit orang. Pi haji pun tiap-tiap tahun tak selesai kalau ambil duit zakat. Ini agama bila jadi permainan macam itulah jadi dah. Sebab itu kita mahu kadang-kadang berfikir, tuan-tuan. Negara ini milik semua. Saya, kita tak mahu nak tanya tentang hal peribadi orang. Kita hanya bertanya pemimpin tentang urusan dia dengan kita. Yang tu urusan. Kalau dia tak bini dia, kita tengok pemimpin tu ada benda tak bagus apa. Peribadi, kita pergi habak kat dia peribadi. Ni, tak betul Datuk yang Datuk duk buat ni. Di segi amalan lah. Tapi dia dengan Allah Ta'ala selesaikan. Tak boleh kita pegang mikrofon, pergi hentam benda peribadi. Tapi kalau dia membabitkan urusan yang menzalimi kita, kita ada hak untuk menuntut hak kita. Jika kita tidak aman hidup dalam dunia ni. Kita tengok orang tepi jalan, orang bini tak tutup aurat. Kita tak kata benar. Tapi kita tak perlu baki dia. Dan tak perlu kata, kalau kita tak berhati, habang kat dia. Ni, pasal poin isteri tak tutup aurat. Dia pun kata, hang kelut siapa? Kita pun, oh, minta maaf, terkalut sikit. Tapi kalau dia mencuri harta orang, kita wajib beritahu kepada orang yang dizalimi. Kalau dia pukul orang, kita wajib. Patah itu telah melanggar hak orang lain. Sebab itu betulkan cara fikir kita tentang agama. Kalau tidak kita masuk campur benda yang bukan keperluan kita. Allah tak tanya kita. Allah tak, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang lihat mungkar, ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani fa in yastati' fa bi qalbi. Jika tak mampu dengan lidah, jika tidak mampu dengan jantung hatinya, fa dzalika ataful iman, itu selemah-lemah iman. Tuan-tuan juga urusan macam tu. Kita mari sembahyang solat. Contoh solat. Sebab tu ada bab solat khalful imamil fajar. Sembahyang di belakang imam yang jahat. Kadang-kadang tu imam ni dia terlibat dengan riba. Yang terbaik ialah imam yang saleh. Dia tak? Tapi tu imam dia terlibat dengan riba. Riba dosa besar. Lebih besar lagi dia tak, bini tak tutup aurat. Kadang-kadang orang bini tutup aurat semua tapi dia ambil riba. Allah istihakan perang kepada riba. Dia jadi imam. Nak tanya, sembahyang kita di belakang sah atau tak? Sah tak? Sah. Pasal pergerakan kita sah. Kalaulah tu imam punyalah soleh, masya Allah, subuh dia bagi kita 4 rakaat. Tapi dia orang baik.
Sah atau tak? Tak sah. Lepas tu kita kata, ni semayang ni, Tok Imam ni semayang tak sah. Oh, Tok Imam yang makan riba, hang tak kritik. Tok Imam yang semayang 4 rakaat, hang nak kritik. Ada orang kata. Kita kata, makan riba berdosa, tapi dia dengan Tuhan. Bila dia semayang 4 rakaat, aku mampu di belakang. Tentu faham maksud saya? Demikianlah urusan pentadbiran. Urusan pribadi dia dengan Tuhan. Urusan kenegaraan dia dengan kita. Jika pemimpin pakai serban hebat sekalipun, dihilangkan harta negara, kita mesti pertikai. Jika dia tak pakai serban pun, apa? Dia tak menzahirkan maksiat terbuka, maka kita serahkan urusan tu dia dengan Tuhan. Melainkan dia minum arak depan mata kita, kita bagi tahu bahawasanya arak haram. Sebab tu Nabi bezakan. Saya nak sebut hal ini walaupun tuan-tuan dah faham, tapi nak bagi sebahagian orang dengar. Sebab itu kita dengar hadis, ada orang ni timbul juga ni masalah. Orang berkata mufti perlih kata boleh LGBT. Baca tak mau habis. Ni jenis baca kepala surat, tak baca isi ni pening. Tuan-tuan, kita bukan sokong siapa. Kita tak sokong. Tapi kita tengok satu orang curi kasut di masjid. Mai-mai satu jemaah masjid, pukul dia, pecah mulut, katok kepala lagi. Kita kata, jangan buat dia macam tu. Oh, hang lah penyokong pencuri kasut. Dia kata kat kita. Geng masjid tu kata. Ini ada orang mental. Kita bukan sokong curi kasut. Kita kata jangan buat lebih daripada tu. Bukan berarti kita sokong perbuatan salah dia. Satu orang telah minum arak pada zaman Nabi. Abdullah yuqalu lahu Himar. Digelar Himar. Himar ni keldai. Dalam hadis Bukhari. Hadis kata, wa kana yudhikun Nabi. Dia selalu bagi Nabi tergelak. Dia main kat Nabi, dia buat lawak Nabi nak tergelak kadang. Ada orang memang kadang-kadang kita bukan Nabi pun nak tergelak Abdullah ni. Tapi wa kana yashrabul khamr. Dia suka minum arak. Berulang kali dah main kat Nabi ke minum arak. Tapi saya tertarik pasal Nabi, walaupun dia minum arak, dia main kat Nabi, dia buat lawak Nabi gelak juga. Pasal masa dia buat lawak tu dia tak minum. Tapi bila dia minum, dia mai kepada Nabi, Nabi kata yadribu, pukul dia. Ada orang ambil famina man yadribu bi yadihi wa minna man yadribu bi thawbi. Ada yang pukul dengan baju, ada yang pukul dengan tangan. Satu orang kata Allah makhzih, Allah mal'in. Ya Allah laknatlah dia. Nabi dengar. Nabi kata la tal'anu, jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasul. Karena dia sayang Allah dan Rasul. Minum arak tu. Macam mana sayang Allah dan Rasul? Takkah Allah melaknat? Nabi kata laknat orang yang minum arak. Laknat orang yang minum arak, tapi bukan laknat fulan bin fulan. Jenis perbuatan itu dilaknat. Fulan bin fulan, mungkin ada keuzuran dia. Dia minum arak, Nabi tahu, tapi dia kadang-kadang buat lawak dengan Nabi. Nabi tahu dia sayang Nabi, tapi itu dia punya kelemahan diri dia. Islam. Yang salah kata salah. Tapi tidaklah yang kerana satu salah itu menghukum lebih daripada kadar yang diperlukan. Ini saya nak faham. Apabila ada orang kaki buat maksiat. Buat maksiat lagi. Orang buat maksiat. Kata dia ni perokok. Rokok dosa. Kan makruh. Kan sunat makan. Orang isap rokok. Tapi masa main tempat kerja, dia tak isap rokok. Dia minta kerja, siapa yang mengisap rokok, walaupun di rumah dia, kita tahu, kita buang kerja dia. Dia protes. Dia kata tak adil melayani hak dia. Adakah berarti kita kata, kemudian kita bagi pendapat, kalau dia tak isap di tempat kerja, dia isap tempat lain, kita tak nampak, kita kata tak bolehlah buat macam tu. Adil lah. You tak terbukti dia salah di tempat kerja, kenapa you nak buang dia? Mai satu orang kata, hang ni penyokong orang isap rokok.
Tengok cara orang fikir salah. Kita tak sokong, tapi kita kata bukan begitu caranya. Macam kita kes tadi. Ini saya nak beri tuan-tuan faham dalam kes-kes yang timbulkan LGBT dan seumpamanya. Sebab otak kita luas sikit. Perbuatan itu haram, haram, haram. Tak ada-ada orang kira kata makruh sikit-sikit, tak ada. Tetapi jika orang tu kita nampak macam lembut sikit, tapi dia tak buat perbuatan tu depan kita, orang kata dia ni geng LGBT, dia main masuklah masjid, adakah kita nak halau dia keluar ataupun kita benak dia masuk masjid? Ha? Geng lembut masuk masjid nak main Jumaat, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Geng lembut kerja, dia tak buat panggil lembut, tak kata tengok orang jantan pair dia duduk picik-picik kepala ke apa, dia serve makanan. Ada tak hak untuk dia kerja? Kalau dia tak kerja yang tu, dia pergi kerja tak senonoh pula, lagi kita pening. Dia nak pergi sekolah, ada tak hak? Tapi kalau dia buat mungkar tu di depan mata kita, maka kita pun bantah. Itu maksudnya, dalam percakapan sebagian orang, mengiktiraf hak yang mana dia ada sebagai manusia. Dia pendosa. Kita jangan lupa, kita juga pendosa. Cuma tak terdedah saja. Kalau terdedah, tak ada siapa yang berani bagi kuliah. Saya pun tak pernah bagi kuliah. Semua kita ada dosa kita. Kalau kerana seseorang ada dosa, maka dia dinafikan hak-hak dia yang lain, maka kita tak boleh buat aman dalam dunia ini. Maka di samping kita mengingkari kemungkaran, kita mengiktiraf hak orang yang berhak. Itu maksudnya. Apabila kita mungkar-mungkar LGBT ni, tuan-tuan, saya tulis satu artikel tentang hak LGBT ni, tentang kemungkaran LGBT. Tentang kemungkaran, tapi saya juga bercerita tentang hak. Artikel saya dalam Facebook tu, saya kena ban 24 jam. Pasal kata LGBT, perbuatan hak homoseksual dan seumpamanya, lesbian ni perbuatan yang haram. Ben punya kuat, dia punya geng ni dalam dunia ni. Dia bukan fenomena Malaysia 2-3 bulan ni, tak. Ini cerita sedunia. David Cameron, bekas Prime Minister apa nama UK, dia kata UK is a Christian state. UK adalah negara Christian, tapi dia sokong LGBT. Barack Obama yang nampak jantan tu sokong, sebab mereka ni sudah mengelirui mata manusia. Bila dia mai ke dunia Islam, kita kena berdialog isu-isu yang tuan-tuan dengar dengan nada Islam. Haramkan yang ini, iktiraf yang ini. Haramkan yang ini, benarkan. Orang akan tengok satu agama yang adil. Kita bukan macam. Sebab itu semua geng-geng semangat yang bukan-bukan ni, terutama ni apa, keyboard warrior ni, yang membawang merata ni, ini semua ni, dia bukan ukuran kita di pentas ilmu. Ilmu adalah ilmu. Ilmu menjadikan kita matang, penilaian kita seimbang. Itu yang kita mahu daripada negeri Perlis ni, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.